Kementerian Komunikasi dan Multimedia sentiasa komited dalam mewujudkan lebih banyak rakan strategik. Ketua Setiausahanya Datuk Suriani Ahmad berkata menerusi kerjasama itu, ia membolehkan pelbagai program melibatkan pemasaran dasar-dasar kerajaan dapat dilaksanakan. Mengambil contoh pertandingan sketsa rukun negara yang digerakkan oleh Jabatan Penerangan, penganjurannya menjadi platform terbaik dalam menerapkan nilai patriotisme masyarakat khususnya generasi muda. Setinggi-tinggi penghargaan kepada yang amat berhormat Menteri. Contohnya untuk yang ini, kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan melalui sekolah-sekolah dan menganjurkan program sebeginilah. Tujuan program ini adalah untuk memastikan bahawa nilai patriotisme itu kekal dalam diri mereka, mereka menjadi dijadikan jati diri yang kuat supaya apabila mereka membawa nilai-nilai patriotisme nanti, mereka sayangkan kepada negara. So, kita nak semangat patriotisme ini dari awal, daripada sekolah, menerusi cara yang kreatif. Beliau ditemui selepas pertandingan akhir sketsa rukun negara peringkat kebangsaan 2019 di Ipoh. 15 buah sekolah seluruh Malaysia mengambil bahagian. SMK Durian Tunggal Melaka dinobatkan sebagai johan sekaligus membawa pulang piala pusingan, sijil penyertaan dan wang tunai RM5,000. Tempat kedua dan ketiga masing-masing milik SMK Sultan Ibrahim Johor dan SJKC Chung Hua Kelantan.